hadir lah, itu kan bagian dari impiannya almarhum. Jadi Mbak Putih sendiri pasti hadir di tanggal 14 November. Ya, harapan dari keluarga dan harapan dari almarhum, yang jelas acara itu biar sukses. Dikatakan sukses kalau memang acara itu betul-betul meledak dan dihadiri ribuan orang. Semuanya, kali ini saya akan ketemu Pak Faisal yang merupakan pengacara dari Bunda Hajah Saputri yang sekarang ada di kantornya. Saya akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ke beliau mengenai acara di GBK yang akan digelar di sana, konser Sang Maestro Campursari. Seperti apa, ikuti saya sampai selesai wawancaranya ya. Oke, jangan lupa salamnya 3 kali tos 1 kali tus. Tos. Ini adalah ruangan dari Pak Faisal, pengacaranya Bu Hajah Saputri, istrinya almarhum Didi Kempot yang ada di Ngawi. Beliau orangnya baik, bisa ditemui Mamas untuk ngobrol-ngobrol seputar nanti acara di GBK. Selamat sore Pak Faisal. Mas Suri, Mas. Iya, gimana Pak untuk acara di GBK nanti, Mbak Putri nanti hadir ya di acara itu nanti? Seperti ya, apa nanti? Pasti hadir lah, itu kan bagian dari impiannya almarhum. Jadi Mbak Putri sendiri pasti hadir di tanggal 14 November. Karena sudah menjadi impian dari almarhum, warga spot untuk menyelesaikan acara itu. Jadi masyarakat sendiri yang betul-betul cinta sama almarhum, baik itu Sobat Ambyar, Ben Potes, terus Sad Boy, Sad Girl, dan Sri Kandi, ya harapan dari keluarga dan harapan dari almarhum, yang jelas acara itu biar sukses. Dikatakan sukses kalau memang acara itu betul-betul meledak dan dihadiri ribuan orang. Tapi harapannya tetap itu. Harapannya tetap seperti itu. Makanya keluarga support full ke acara GBK itu yang kebetulan dipromotori oleh yang promotor yang sudah tidak asing lagi dalam hal event-event besar berkaitan dengan musik, yaitu Mas Eka Yanto. Nanti hadir bersama semua anaknya nanti, beliau? Hadir bersama anaknya. Kemarin kalau nggak salah ada sekitar 8-9 orang termasuk saya. Berarti ini Mbak Putri ini termasuk maskotnya ya dalam acara nanti? Kalau ya, misalnya pasti Mbak Putri hadir dan mengisi acara dan banyak, termasuk Mbak Yan Velia pun juga mengisi acara. Oh, Mbak Yan juga ikut acara juga? Iya, mengisi acara itu juga. Oke, Sobat Ambyar semuanya, saya sudah bertemu dengan Pak Faisal, pengacaranya Bu Hajah Saputri yang ada di Ngawi. Sudah ngobrol-ngobrol sama beliau tadi, orangnya sangat baik sama kita, sama Mamas, sama Sobat Ambyar semuanya. Halo Pak Faisal. Ya. Terima kasih. Ya. Salam ya buat semuanya. Oke. Ya. Salam 3 kali tos 1 kali tus. Tos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.